Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan para masyayikh, para jamaah majlis ilmu al-khairiyah, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini perkumpulan yang mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mengkaji kitab fikih takrib, marilah kita kirim fatihah. Kita khususkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, begitu pula kepada keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitil kirami syai'un lillahi lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Thumma ila arwahi jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihimus salatu wassalam wal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali karramallahu wajhah wa ila baqiyatis sahabati wal qurabati kullihim ajma'in khususan ila ruhi sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ولقرابتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب من قدم شجاع بن حسن الأصفهاني وخصوصا إلى
As'aluka salamah wal barakah walidaf'il bala fi salamati dunya wal akhirah al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang wa kullu ma ya'in kharaja minas sabilaini najisun. Ini fasal setelah kita membahas tentang syarat tayamum, meningkat kita akan membahas tentang najis ya. Sebelum kita membaca kitab, marilah kita ngalap barokah. Kita bersama-sama membaca sholawat nariyah. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawat nariyah kita termasuk tergolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatil uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu birraghibu wa husnul khawatimi wa yustasqal umamu biwajhihil karimi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi kiku fasal suwiji. Wa kullu ma'in lan utawi saben-saben kang cair.
Wa kullu ma'in lan utawi saben-saben kang cair. Khoroja kang metu ya ma'ya. Khoroja kang metu ya ma'ya. Minas sabilaini saking dedalan luru. Ail kubul wat dubur ya. Jadi jalan dua ini ya jalan depan dan jalan belakang. Nah, Kang Andri mafaham lah. Ya Kang Andri ya, taulah. Najisun iku najis. Najisun iku najis. Illal maniya angin mani atau sperma. Bahasa Inggrisnya pejuh. Wa ghuslu jami'il abwali lan utawi ngumbah sekabehane pirang-pirang uyuh. Wa ghuslu jami'il abwali lan utawi ngumbah sekabehe pirang-pirang uyuh. Wal arwasi lan pirang-pirang kotoran atau tai. Wajibun iku wajib. Wajibun iku wajib. Illa baulas sobi angin uyuhi wong lanang. Illa baulas sobi angin uyuhi wong lanang cilik atau bocah. Alladzi lam yakul kang durung mangan iya bocah cilik iya sobiku atau amat yang pirang-pirang pepanganan. Fa innahu mangke setuhune baula sobi yathuru iku suci iya baula sobi birashil ma'i alaihi lawan nopo ke ngeten ke ambil air ya kemudian digituin lawan nyipratakan banyu yurashil ma'ik lawan nyipratakan banyu alaihi ing atase baul ya baul asabi Dah segitu dulu. Setelah kita membahas tentang tayamum, pasal ini menerangkan tentang najis dan nanti cara menghilangkannya najis itu bagaimana. Sekarang apa sih yang dinamakan najis? Ya kan? Kadang, wih najis iku apa najis kan? Nah ya, najis ya, najis itu pak ya, menurut bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikan atau kotor itu najis ya. Tapi kalau menurut syarak adalah sesuatu yang haram untuk menggunakannya ya, sesuatu yang haram untuk menggunakannya. Ya termasuk ya barang kotor, barang menjijikan ya, yang haram untuk menggunakannya. Kecuali ada nanti elat-elat yang bisa memperbolehkannya memakai sesuatu yang najis. Karena ada darurat. Ya. Itu najis. Wa kullu ma'in kharaja minas sabila. Ini najisun. Apa sesuatu yang cair ya
yang keluar daripada jalan depan atau jalan belakang kita, kubul dan dubur, ya. Itu najisun, hukumnya adalah najis. Contoh seperti apa? Seperti air kencing, ya, madi, wadi, ya, itu najis. Itu dari jalan depan. Kalau jalan belakang, tanya ya. Nah itu najis hukumnya, ya, tidak boleh kita gunakan haram. Enggak boleh lah. Ya. Atau ya, memakannya tidak boleh haram karena najis, enggak boleh. Enggak boleh. Jare Kang Andre ini. Weh, Ustaz Latif kalau berkah kok. Kalau berkah apa? Lah air Senin weh enggak boleh lah. Haram najis sih. Kalau berkah mau salaman tak apa. Ya. Enggak boleh. Najisun. Enggak boleh. Najis. Itu ya. Pokoknya yang keluar yang cair ya. Ya. Atau sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang. Cair atau ya padat. Ya. Itu nanti ada contohnya. Itu najis. Ilal maniyah ketua, kecuali air mani sperma. Itu mah enggak najis, Pak. Ya kalau air mani najis, lah kita dari mana? Lah iya. Berarti kalau najis, lah kita najis kape. Tidak, ilal maniyah kecuali air mani, tidak najis. Kita kalau keluar air mani apa tidak najis, cuman diwajibkan mandi besar. Wa ghuslu jami'il abwali, adapun membasuh ya seluruh air kencing ya, wal arwati dan wajibun, itu wajib ya. Jadi kita itu habis kencing atau habis ya, itu wajib membersihkannya. Dan ini juga wajib tidak kontan ya. Ya. Tidak kontan. Ketika kita mau salat. Contoh Kang Sinten kan. Wildan. Wildan ya. Tas biasanya cewek. Cewek. Hah? Cewek. Iku wajib cewek. Ketika kita mau sholat. Tidak wajib seketika juga. Tapi hukumannya makruh. Muntas ejur cewek. Rubung lalar. Iya. Ya. Makruh cuman. Cuman memang kewajibannya tidak seketika. Ya. Begitu. Ketika kita mau sholat. Baru. Ya. Kita harus suci. Daripada najis. Illa baulas sabiyyi alladzi lam ya'kul at'ama fa innahu yathuru bi rasyil ma'i 'alaihi. Ya. Jadi tadi itu pembahasan kencing dan kalau kita sehabis BAB itu wajib kita membersihkannya. Ya. Kalau ini berarti wa ghuslu, bahasanya ghuslu berarti dengan air. Tapi boleh juga, Pak. Dengan tisu. Tapi tisunya jangan tisu basah. Tisu yang kering. Kadusan bin matilah. Kalau ke Andre ya nunggang pesawat. Iku bajune lah ke. Sedang kita nih mulas. Duh, cerita. Ini kamar mandi, Pak. Airnya enggak ada. Pentene tisu. Diseretis tisu. Iya boleh.
Boleh. Tapi tisunya jangan tisu basah. Kalau tisu basah, nyakin acak-acak kan najis. Ada di kitab Nihayatul Zain. Harus tisunya tisu kering. Ini permasalahannya gimana? Illa baula sabi alladzi lam ya'kul at'ama fa inna yathuru bi rashil ma'i 'alaihi. Nih, ada pengecualian. Apa? Bekas kencingnya anak laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun, masih bocah bayi. Nah, itu apabila kena sarung kita atau celana kita atau baju kita. Nah, itu termasuknya najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Tidak perlu nanti nyucinya dibasuh. Tapi dengan bagaimana? Contoh nih, Pak Munji ya ngomong anak masih kecil. Baik. Terus kan kencing. Nah, itu namanya najis mukhaffafah. Dan cara membersihkannya juga enggak terlalu berat. Pertama apa? Dihilangin dulu, Pak. Dielap dulu. Biar kering. Setelah itu ambil air hanya di cipratin air. Nah, itu. Tapi syaratnya anak laki-laki. Bukan anak perempuan atau anak bencong. Ya, bulan 2. Jadi anak lagi sobi. Ya. Bukan anak perempuan atau kungsa. Tapi anak kecil ini yang belum lam yakul ta'ama, yang belum makan apa-apa kecuali ASI daripada ibunya. Lamun ta bocah ya cilik urung nanrong taun wis man gemblong mulai ya. Ngo ya premen. Lha iku majeng mutawasito. Najis sedang, tidak suci dengan hanya menciprati air kepada anggota yang kena najis tersebut. Ya, jadi itu tuh syaratnya. Anak kecil, yang laki-laki, yang belum sampai umur 2 tahun, yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Begitu. Wala yu'fa lan orden ampur. Wala yu'fa lan orden ampur an syai'in. Saking sewiji-wiji minan najasati, saking sakehe najis. Minan najasati, saking sakehe najis. Ilal yasiro, angin setitik. Ilal yasiro, angin setitik minadami, saking getih walqaihi lan nanah. Nah, tidak diampuni najis kecuali najisnya itu sedikit, Pak. Minadami walqaihi, dari darah yang sedikit itu najis, tapi najisnya namanya najis ma'fu. Contoh Kang Andre ya, ana jerawat, ya kan, jerawat itu orang jemput tos ya, mana bekas ketik-ketik atau nanan sedikit itu dimakfu tuh namanya najis makfu. Tapi lah mutambokan jerawat teh getih Kang Andre sampai seember mah. Tapi nanti alatif. Ya. Dia kalau banyak mah gede mah dimakfu. Tapi omo mil sepir sih gede jerawat atau habis. Ya. Bisul. Iya. Kemudian masalah banyak sedikitnya tergantung urf, Pak, adat. Kalau menurut kita banyak, oh berarti najis. Kalau masih sedikit berarti makfu. Tergantung. Kita bisa mengira-ngirakan. Wamala nafsalau sa'ilatun, wama lan barang, la nafsa kang ora negetih lahu kedue ma sa'ilatun apa kang milik. Nah, atau satu hewan, Pak, ya,
yang apabila kita bunuh itu darahnya enggak mengalir. Contoh semut, lalat, nyamuk. Oh, ya. Contohnya, ada nyamuk. Ada bekas darahnya. Itu najis makfu, enggak apa-apa. Ya, najis makfu. Dimaafkan najisnya. Iya, najis makfu, najis yang dimaafkan. Makan lalat enggak apa-apa. Bahkan di itu Pak, di kajian apabila ono bandreke ya. Bandreke ya, contohnya wis kayak bandrek. Di ngobrolin semet. Ada lalatnya, ada lalernya Pak Munji. Gimana itu? Diminum apa enggak? Enggak, apa diminum? Contoh kopi. Ya, ada lalatnya. Gimana itu? Itu di ajian, Pak. Ditenggelemin sekalian. Ditenggelemin dulu. Tenggelemin, baru setelah itu dibuang. Karena apa? Ada dua sayap di lalat itu. Yang pertama racun, dan yang kedua adalah penawar obatnya. Jadi sekalian dilelepin. Ya, dan diangkat dibuang. Terus diminum. Gak apa-apa. Idza waqa'a tatkalane tumibe iya ema fil ina'i ing dalam wadah wa mata lan mati iya ema fihi ing dalam ina fa innahu mangkesutune ma la yunajisuhu iku orang najisakan ya ma hu ing ina. Nah itu seperti tadi kasusnya Pak Munji nih ngopi ya, ada semut ya, ikut ngopi juga semutnya tewas ya, semutnya tewas di situ. Gimana itu najis enggak? Karena apa? La nafsalau sailatun ya, enggak ada darah yang mengalir. Tapi kalau ada ember ya sing nyemplung wirog. Lewi rok mak, ormak fogon najis kan mak, ya. Ini mah yang kecil-kecil. La nafsalau sailatun, yang tidak ada darah yang mengalir. Nah, gitu. Wal hayawanu lan utawi sakai hewan, kuluhu sekabe hewan tohirun iku suci. Ilal kalba wal khinziro kecuali anjing wal khinziro lan babi wa mata walada lan barangkang nerimang anak ya mak min huma saking kalab lan khinzir au min ahadihima atau saking salah sijine kalab lan khinzir. Hewan itu semuanya suci ya, kita pegang suci kecuali anjing dan babi itu najis. Najis juga kalau dianya itu contoh anjingnya itu Pak dalam keadaan basah. Kalau kitanya kering sama kering enggak boleh kena, enggak masalah. Kering sama kering tuh iya, kitanya kering, bulu anjingnya kering. Enggak apa-apa. Itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Malik, anjing itu enggak najis. Babi itu enggak najis. Itu kalau Imam Malik. Wa ma tawallada min huma aw min ahadima. Atau ya termasuk anak-anaknya. Anak anjingnya. Apa anak anjing itu? Cemerik ya? Anak ayam nopo? Pitik. Anak anak bebek. Ori. Anak sapi. Anak sapi no, pedet ya. Iya. Anak kebo, anak kebo, anak kebo. Pedet. Jagir. Iya. Lah itu sama anaknya. Wa ma tawallada min huma najis juga. Iya. Au min ahadihima.
atau daripada salah satunya. Yuk contoh, kita contoh, ya, contoh anjing kawin sama embe, punya anak, embe itu kumnya najis, ya, pokoknya kawin silang begitu. Tapi dengan yang kalb dan khinzir itu sama, au min ahadima itu najis pula. Wal maitatu lan utawi mayit atau batang kulluha iku utawi iya sekabe maitah najisatun iku najis illa samaka angin walang talawangin walang ya bukan lawang tuh. Wal jaroda illa samaka angin iwak ya. Ilah sama kangi iwak wal jaroda lan walang wal adamiya lan anak cucu Nabi Adam manusia. Nah, ini bangkai ini najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan manusia itu enggak najis. Ayam ketabrak motor mati batang najis ya. Wirok hajar motor mati ya iku najis jalan-jalan wirok najis ya kan udah mati. Samak ikan itu enggak najis ya, di pasar banyak tuh ya banteng ya kerapu, corak-corak, ya. Ini betul najis bu, yor lah, ya. Oh ya, iku kan mati, wakil ya mati, ya. Badang, tapi orang najis, atau walang belalang, walaupun mati, enggak najis. Ya kan, digoreng aja ya, betul santri bagaimana ya. Nasem. Ada yang pernah? Andre pernah makan belalang? Enak kan? Seperti apa kok? Kayak apa? Goyor sama aja kayak belalang. Oh. Rasanya belalang. Wal adamiya. Dan ketika manusia meninggal. Wayusalu landen kumbah al-ina'u apa pirang-pirang wadah min wulugil kalbi saking kas dilatan cemer wal khinziri lan bedul sab'a marratin lawan pitu sake balenan. Ketika apa ya prabah pawon lan apalah ya yang terjilat anjing contohnya. Iku najis mugal lah tuh najis berat. Gimana mensucikannya? Atau badan kita kena anjing, ya? Dalam keadaan basah pula, ya? Kena jilatan anjing atau liurnya keinjak. Nah, gimana itu? Nah, itu kena kita najis mugal lah. Gimana? Pertama kita bersihkan dulu, hilangkan dulu zatiyah najisnya. Kemudian kita basuh sab'a marrotin dengan 7 kali air. Yang salah satunya dicampur dengan debu yang suci. Kemudian masalah basuhannya, yang satu contoh gayung yang dicampur sama debu ya atau pasir yang sucinya kapan bebas? Mau di awal? Mau di tengah, mau di akhir, terserah. Yang penting ada salah satunya dicampur sama turab, debu, ya, atau pasir. Tuh, ihdahuna biturabi, utawi salah suci nebi itu, biturabi iku kelawan debu, atau pasir lah. Wayuksalu min sa'irin najasati marrotan. Landen kumbah, min sa'irin najasati apa saking
sekabehe sake necis marotan kelawan sebalen. Ya, kalau najis ya mukhafafa atau najis mutawasito, ya itu cukup dibasuh sekali jika ya sudah suci hilang, ya contoh warnanya, rasanya, baunya, nah itu satu kali cukup jika hilang semuanya. Jika belum, ya terus saber lagi. Wasalah satu afdalu. Dan yang lebih utama adalah tiga kali. Wa idza takhallalatil khumratu, lan tatkala takhallalatil khumratu, jadi cuke al khumratu apa khomer apa arak ya. Binafsiha kelawan dheweke ya khumra. Tahurat mangke suci ya khumra. Hah? Apabila ya khomer ya taro aja lama-lama jadi cuka. Nah, cuka itu dari mana sih? Iya. Enak cuka-cuka di basuh-basuh itu. Iya. Fermentasi, Pak. Fermentasi apa? Apa ya? Diskonan, Be. Eh, apa beda? Ya khomer kok ya didiamkan saja, berubah jadi cuka. Tapi ya. Heeh. Nah, iku. Harun apa nih? Udah, aja gue bahas tapi deh. Ya, ini khomer deh. Ya. Ya khomer itu. Apabila ditaruh contoh, lama-lama jadi cuka. Ya, itu maka suci. Kalau fermentasi berubah lah. Bukan khomer lagi. Itu suci. Tapi binafsiha dengan sendirinya. Gak ada campuran apa-apa. Gimana kalau ada campuran, ya khamr ditaruhin apa gitu, jadi berubah, ya bukan khamr, contohnya cuka, tapi dengan ada bahan yang lain, bukan dengan sendirinya, dikasih apa gitu. Wa intakholal, lalamun tak jadi cuka, ya khamr, bitor, hisyain, kelawan sebab nyemplungakan swiji-wiji, fiha ing dalam khamr. Lam tathur mangkor suci ya khomr. Ketika khomrnya itu tuh jadi cuka, tapi dengan sababia ditaruhin apa begitu sesuatu, jadi cuka. Itu enggak suci karena bukan binafsiha, karena bukan dengan sendirinya. Begitu. Ya, jadi walhasil pembahasan pada malam hari ini adalah tentang ya, najis ya. Najis itu ada najis mukhaffafah, mutawassithah dan mughalladhah. Ada najis yang ringan, sedang dan berat. Contoh najis yang ringan seperti tadi ya. Seperti air kencingnya anak laki-laki yang masih di bawah umur 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI daripada ibunya. Itu ketika mengenai baju kita atau pakaian kita tidak perlu dibasuh. Dihilangkan dulu zatiyahnya, kemudian birasyil ma dengan nyipratakan air gitu, selesai. Kalau najis mughalladhah itu najisnya anjing dan babi ya. Selain itu adalah najis mutawassithah, najis sedang. Nah, itu mah ya dibasuh. Kemudian ada tentang tadi najis makfu ya, najis yang diampuni seperti darah hewan yang tidak mengalir ya, lamuk, laler, semut, tawon ya, atau jerawat kita ya, bisul, tapi yang yasir sedikit, tapi kalau yang banyak tidak diampuni. Kemudian ada bangkai itu semuanya najis kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia. Ya, dan cara menghilangkan najis tadi kan sudah. Kalau yang najis mughalladhah menghilangkannya dengan sab'amar rotin ya, membasuh anggota yang terkena najis mughalladhah tersebut dengan 7
basuhan. Yang satu dicampur dengan bitorob, pasir. Ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah khomer. Jika berubah ya menjadi cuka, nah dengan sendirinya, maka itu hukumnya adalah suci. Itu kesimpulan daripada pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana ya Allah dhunubana wa li walidina wa li mashayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا في مقامنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم انفعنا يا الله بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من كل بلاء الدنيا
wa azabil akhirah. Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana min ahli al-ilm min ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-sharr wa min ahli al-dayr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma istajib du'aana wa shfi maridana wa arham amwatana wa salli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا الله آمين 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 من دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.